Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang 1001 manfaat terong yang harus kita ketahui dan kita manfaatkan. Perlu kita ketahui, terong merupakan sumber antioksidan ya. Beberapa kandungan gizi yang dipunyai terong yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita antaranya adalah adanya serat, mangan, folat, kalium, vitamin C, K, magnesium, dan tembaga. Selain kaya akan nutrisi dan vitamin, terong merupakan sayuran yang mengandung serat tinggi dan rendah kalori. Maka beruntunglah orang yang suka mengkonsumsi sayuran yang satu ini ya. Lalu apa saja manfaat dari mengkonsumsi terong secara rutin asal tidak berlebihan? Berikut ini saya akan menjelaskannya ya. Manfaat pertama ya dari terong ini adalah bisa mencegah berbagai penyakit kronis. Di dalam terong ini mengandung banyak antioksidan yang berperan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan radikal bebas. Dan tidak hanya itu, antioksidan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit kronis. Manfaat menakjubkan selanjutnya dari terong adalah bisa menjaga kesehatan jantung kita. Ini berdasarkan dari jurnal American of Clinical Nutrition. Kandungan antosinin dalam terong bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Sedangkan kandungan kalium, vitamin C, B6, dan fitronutrien berperan melancarkan tekanan darah serta menjaga kesehatan jantung itu sendiri ya. Manfaat selanjutnya dari terong ini adalah bisa mencegah penyakit kanker. Perlu kita ketahui, kanker adalah salah satu penyakit yang mengancam nyawa ya. Ketika kita mengkonsumsi terong secara rutin, bisa menurunkan risiko kanker lambung, kolesterol, kandung kemih, serviks, dan payudara. Keajaiban selanjutnya dari terong ini adalah bisa mengontrol kadar gula darah kita. Perlu kita ketahui, terong adalah sayuran yang baik dikonsumsi bagi penderita diabetes ya. Sebab terong ini mengandung serat yang bisa menurunkan penyerapan gula di dalam tubuh kita. Manfaat yang kelima dari mengkonsumsi terong secara rutin adalah bisa menjaga kesehatan tulang kita. Ini berkat kandungan fenolik dalam terong bermanfaat untuk mengurangi gejala osteoporosis dan meningkatkan kepadatan tulang itu sendiri ya. Keajaiban terong yang keenam adalah bisa menurunkan tekanan darah kita. Terong ini baik dikonsumsi bagi penderita darah tinggi. Sebab terong mengandung kalium dan berbagai vitamin yang berperan untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu sendiri ya. Kabar baik selanjutnya dari terong adalah bisa menurunkan berat badan kita. Bagi kita yang sedang menjalani diet, terong adalah sayuran yang baik untuk kita konsumsi setiap hari. Melansir dari kompas.com, terong ini banyak mengandung serat yang berperan untuk melancarkan sistem pencernaan. Dan selain itu, terong juga mengandung kalori yang rendah ya, sehingga baik untuk program diet kita. Manfaat terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang kehebatan dari mengkonsumsi terong secara rutin adalah bisa menjaga kesehatan mata kita. Perlu kita ketahui, terong ini juga mengandung lutein serta zeaxanthin ya, yang berperan untuk menjaga kesehatan mata serta mencegah degenerasi makula yang menyebabkan hilangnya penglihatan pada orang tua. Itulah beberapa kabar baik dari manfaat terong yang harus kita ketahui. Sayur terong ini mudah kita dapatkan, harganya murah, dan enak dikonsumsi dengan berbagai macam cara masakan. Semoga dengan mengetahui apa yang saya sampaikan tadi,
kita semakin tertarik untuk mengkonsumsi sayuran yang satu ini ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih, dan...